Aku sayang padamu, aku cinta padamu. Semua yang kulakukan demi kebahagiaanmu. Tak pernah ku keluhkan, walau rintangan menghadang. Panas hujan begini, makanan sehari-hari ku rela pergi. Pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Dan semoga, oh, kau tak ngambek lagi. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di AC Gino barengan saya Agus Tiara. Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama anak-anak muda yang mengisi suasana di hari Rabu 3 Oktober 2018 ini ya. Nah, Rais, ya. Selamat ulang tahun ya. Kok ini jadi sebenarnya aku tuh suka stalking Instagram kamu loh. Dia baper. Ini serius nih. Yaudah deh, sebagai partner deh. Kadonya mana nih? Apanya? Kadonya. Kadonya ngajak makan dulu. Oh. Oke, ngomongin soal ulang tahun nih Rais, ya. Yang ke 23 tahun. Ya. Aku 21 tahun ya. Nah, Rais, jadi biasanya kan kalau anak-anak muda kebanyakannya kan pasti hobinya menghidangkan kue tart ataupun duduk di kafe dan segala macam. Sebenarnya Rais ini termasuk anak muda yang ke arah mana kalau untuk ngerayain ulang tahunnya? Makan-makan sih. Makan-makan tetap. Ya, tetap. Tetap makanan yang di kafe-kafe yang mahal atau dia lebih suka yang di rumah nih Rais? Tergantung sih. Tergantung. Ya. Kalau misalkan ngajak orang tua, keluarga besar itu asiknya di rumah ya? Di rumah. Di rumah. Makannya nasi tumpeng, nasi kuning dan segala macam, nasi ya biryani ya, ataupun segala macam, lah. Segala macam. Ada nggak sih yang spesial di ulang tahun seperti misalkan menu-menu makanannya, ada nggak sih? Ada sih. Apa itu? Kita panggil teman di sini aja. Serius? Serius. Ya udah deh, ayo deh. Mana nih? Hah? Ini temannya? Iya, ini teman. Hai. Hai, assalamualaikum. Assalamualaikum. Namanya siapa? Nama saya Taufik. Taufik. Ini temannya Rais. Ini teman saya, Bang. Jadi ini yang sama-sama anak band ya. Tapi nanti saya request dulu, ya boleh dulu, ya? Dulu. Oh, dulu-dulu. Tapi sekarang masih ada jiwa anak-anak band-nya. Ya udah. Masih ada. Oke, silakan duduk Taufik. Nanti sebelumnya aku request di segmen kedua nyanyi ya sama Rais. Boleh. Is, tadi Rais bilang ini adalah produk punya Taufik. Ya. Boleh nggak sih cerita awalnya namanya Aroma Food Banda Aceh? Memang ini khas dari Banda Aceh? Ya. Awal mulanya dapetin ide untuk buka usaha kuliner. Ini bisa dikatakan juga kuliner ya. Penemuan penelitiannya seperti apa sih? Ya, Aroma Food ini awalnya itu didirikan oleh saya dan Ibu Istiqomah. Siapa Ibu Istiqomah? Ibu Istiqomah itu istri saya. Wih, ya lanjut, lanjut. Ada di rumah. Ada di rumah lagi nonton ya. Mungkin ya. Hai. Jadi, ngomongnya romantis lah sama istrinya. Jadi tahun 2012 itu kami udah rintis usaha. Mm-hmm. Sebelumnya kami juga melakukan riset. Jadi di Aceh itu ikan hanya dimasak saja tapi tidak dijadikan olahan gitu. Mm-hmm. Jadi tidak ada nilai tambahnya gitu. Jadi kami membuat olahan hasil perikanan. Kemudian kami beri brand namanya Aroma Food Banda Aceh. Oke, sebelumnya basicnya dari pendidikan? Saya dulu sama kayak kakak, saya di LP3I, Kak. Oh, ya. Satu kampus ternyata, tapi beda jurusan ya? Informatika komputer. Oh, sama berarti ya. Tapi S1-nya saya ambil di tempat lain. Di mana kau boleh tahu? Di Jakarta. Di Jakarta. Jurusan fakultas? Sama, informatika. Sama komputer. Juga. Nah, kemudian dari komputer kemudian lari ke ya ini ya, ya. Kuliner ini kenapa pada awalnya? Kalau ditanya saya lebih ke arah desainnya ya. Uh-huh. Kalau desainnya itu hampir mayoritas itu buatan saya, termasuk dari logo dan lain-lainnya. Uh-huh. Cuma kalau untuk dari produk ya seperti isinya ya, ya abon ikan, snack ikan, kerupuk itu ya, yang punya resep itu adalah Bu Istiqomah. Istri memang jiwanya memang suka memasak. Ya,
istri suka masak. Oke, dalam satu produk Aroma Food ini ada berapa macam? Aroma Food saat ini punya 12 macam produk. Ada dua kategori, yaitu yang pertama adalah produk kering. Produk kering itu ada abon ikan, ada snack ikan. Boleh dong diambil yang mana? Ini adalah abon ikannya, ini abon ikan tuna. Oke, sama. Kemudian ada snack ikan tenggiri. Ini yang satu lagi yaitu kerupuk tiram. Kerupuk tiram. Ya. Nah, ini juga khas dari Aceh ya. Ya, kerupuk tiram ini dia kita memanfaatkan dari ibu-ibu atau petani-petani tiram yang hanya mereka jual di pasar, tapi kami olah menjadi kerupuk gitu. Nah, kalau untuk bahan bakunya ini dapat dari mana? Dari samping rumah. Enggak jauh dari rumah. Ya. Mereka memang biasa mengolah ibu-ibu itu biasanya mereka itu hanya ngambil tiram ya di tambak-tambak di apa pohon bakau itu. Habis itu mereka jual, biasanya hanya bentuk seperti itu aja mereka jual gitu. Ini saya tampung, mereka jual ke saya, kemudian saya olah menjadi kerupuk tiram. Untuk sekali mengolah ini pengennya saya bahas tiram dulu deh. Ya kan? Karena tiram nggak banyak yang bisa diolah. Tiba-tiba si anak muda ini bisa mengolah tiram menjadi kerupuk. Ini kan luar biasa sekali. Biasanya yang namanya kerupuk itu melinjo kalau dari Aceh ya. Iya, benar-benar. Ataupun kerupuk udang. Yeah. Nah, ini adalah khas dari Aceh di mana tiram diolah menjadi kerupuk tiram. Dan ini enak sekali yang pastinya kalau makannya pakai nasi. Iya, paling enak. Nah, untuk sekali olahan ini butuh berapa kilo kah? Tiramnya? Iya, kalau perbandingannya itu 70-30. 70-30? Ya, 30 itu dari tiramnya, kemudian selebihnya itu adalah dari tepung dan bumbu-bumbu lainnya. Ini ada, ini ya, saya ngelihatnya prosesnya higienis. Iya, betul. Jadi Aroma Food ini yang pertama, kami itu tadi ada produk kering dan basah, kami ada produk itu produk frozen. Frozen itu ada somai dimsum, ada nugget, ada ekado, ada otak-otak, bakso, dan lain-lainnya. Nah, produk kami itu diolah oleh SDM yang kompeten dalam bidangnya, memiliki sertifikasi sanitasi higienis. Nah, kemudian bahan-bahan yang dipilih itu pilihan terbaik gitu. Jadi selain rasanya enak, ya bergizi gitu. Oh gitu. Untuk olahan tersebut ini punya pegawai atau gimana? Saat ini Aroma Food ada 9 orang pegawai. 9 orang pegawai ya. Oke, baik. Saya ingin coba yang ini. Ini kan ikan tuna ya? Iya. Oke, videonya kita lihat dulu. Ini apa ini? Boleh enggak sih? Iya, ini rumah produksi kami, ya kami juga ada tempat pelatihan, saat ini ada orang dari Aceh Timur, posisinya ada di rumah kami, sedang mengikuti, melihat proses produksi di tempat kami, saat ini ada 20 orang. Wow. Ya. Dan kami juga sering kedatangan tamu dari luar, diantaranya mahasiswa-mahasiswa seperti Korea, dari Taiwan, wow. Dan juga dari Eropa kemarin ada juga kunjungan gitu. Jadi kami punya tempat olahan produksi, selain bisa beli produk, tapi juga bisa melihat proses cara membuat produk itu. Gitu. Baik. Terus ini apa nih? Ini lagi buat abon. Abon ya. Abon dari ikan juga ya? Iya, dari abon ikan tuna. Biasanya tuna. Juga abonnya abon sapi gitu ya. Oke, ini di rumah sendiri berarti ya? Iya, rumah sendiri. Posisi. Rumah merangkap tempat produksi. Iya. Nah, ini kalau gimana sih cara pertama kali untuk mendapat sertifikat halal ataupun ya dari MUI ya? Iya. Ya, pertama dalam produk dalam kita memproduksi suatu produk itu harus baik gitu. Ya, yang pertama kita menggunakan bahan-bahan yang itu memang tersertifikasi halal. Itu yang pertama. Dari garam, dari gula, dari tepung yang lainnya, itu juga harus menggunakan tersertifikasi halal produk itu. Nah, setelah itu baru kita bisa mengajukan ke LPPOM MUI itu, ya. Baru kita mereka datang, mereka ngecek rumah tuh satu persatu produk yang digunakan apa aja dalam mengolah ini gitu, bahan bakunya dari mana, gitu. Terus dia lihat ini apa ini halal, ada label halalnya apa tidak. Ini ada label halalnya apa tidak, kalau nggak ada ya nggak boleh.
jadi nggak bisa dapat sertifikat halal. Tapi alhamdulillah seluruh produk Aroma Food 12 itu semuanya memiliki sertifikat halal. Wow, luar biasa sekali. Nah, pengen nanya dong untuk resep bikin abon ikan tuna ini butuh berapa ikan? Kalau kilo ikan kita ini ikan ya, mayoritas ini 90% ini adalah ikan. Ikan, betul. Nah, sedangkan 10% itu adalah bumbu. Bumbu. Yeah. Dapatnya dari mana? Memang dari Lampulot terus atau yeah, ada langganan? Kami ada kerjasama dengan 3 perusahaan. Mm-hmm. Ada CV Nagata Tuna, ya ada Nelayan Pintar. Itu jadi produk kami mengambil bahan baku itu juga bukan asal mengambil bahan baku, tapi kita bekerja sama dengan perusahaan yang bahan baku itu terjamin baiknya gitu. Nah, artinya berarti Taufik ini adalah owner sekaligus direktur juga? Iya, bisa dibilang seperti itu. Wow, umurnya masih muda lah ya. Masih muda sekali nih rasanya. Ini di bawah saya berarti adik letting saya. Iya, adik letting kak. Udah sukses cuy. Kita kapan suksesnya ya kan? Ya pemirsa jangan kemana, kami akan segera kembali tetap di Aceh Jino ya.